kacang. Bos. Hei. 15 ya. Ya 15. Ini Beni. Iya, peluit panjang sudah dibunyikan. Pertanda kick-off babak pertama. Sangkapnya nampaknya di sana mau sekali bola langsung melebar ke sektor kiri, baik sekali umpan yang diberikan. Namun dengan sikap di sana dengan cermat tadi, penjaga sangkar langsung meninggalkan sarangnya untuk mengamankan bola. Kali ini dari Gasa KFC dengan kostum warna merah. Menguasai si bundar sang kapten terlalu lama tadi. Bola dicuri kembali melempar pusat putra ke lini belakang dan sang kapten bertahan di sana. Dari Putra Palapa melebar ke sektor kiri, masih Putra Palapa kali ini cuma mengambil alih serangan, masih dikawal satu pemain sekaligus di sana. Nampaknya Pen kali ini akan mengambil alih tendangan bebas. Siapakah yang dituju? 8 pemain di lini depan, langsung saja tendangan mendatang. Langsung saja gawang di sana, ke sektor tengah maksudnya. Kembali di coba kasai dengan baik 76 kali. Serangan datang Putra Palapa. Sikap di sana masih nomor 96 menguasai bola sekarang sama maksudnya tadi, namun kurang baik, belum begitu sempurna. Kembali ini pertahanan dari Putra Palapa datang mengejar apa yang terjadi, pelanggaran. Tenang bebas kembali kali ini Gasak FC, tenang mendatar. Kali perebutan bola mencari ruang tembak nomor 9 masih mengotakkan yang baik sekali, ada nomor 15. Nampaknya bendera berkibar 9. Ya, kembali tenang bebas diberikan Putra Palapa sambil gawang di sana. Langsung berikan tendangan ke lini depan nomor 93 kali ini. Ini kalau dua pemain sekaligus berhasil lolos baik sekali pergerakan lalu melebar ke sektor. Nomor 76 pemain juga berbahaya dari Putra Palapa umpan keras. Agang dari Gelasak FC. Ya, tenang penjuru untuk pertama kalinya Putra Palapa nomor 23 langsung saja berikan bola ke lini depan. Sigap membaca arah bola di sana sang penjaga sangkar. Letin Gasa Kepsi lempar ke dalam sang kapten Putra Palapa. Begitu salah pengertian rupanya kembali kerja sama. Lagi-lagi dipatahkan pergerakan yang cukup baik, kembali melebar ke sektor kanan nomor 76 yang dimana pertandingan lempar ke dalam. Kembali Gasa Kepsi jauh ke kotak terlarang, namun dengan sikap di sana sang penjaga sangkar memakan bola tadi. Kembali ke lini pertahanan dari Gasa. Sebuah pelanggaran, kembali pertandingan dilanjutkan. Berusaha mengejar di sana masih satu pemain dan Gasa KFC. Raja dilempar ke dalam kembali nomor 19 di sana Putra Palapa. Tidak ada kawan nampak Gasa KFC saling perhati. Terjadi out gawang kali ini, berikan kering di depan. Jatuh di kaki main nomor 93 Putra Palapa kali ini. Beraksi ke sektor kanan baik sekali nomor 96 datang dengan kecepatannya luar biasa dari Gasa KFC. Kembali dengan gawang sudah diberikan, kurang baik teman-teman bola tarik. Kembali anak-anak dari Putra Palapa kerja sama saja dua melebar ke sektor kiri kali. Berapa juga bola paling umpan cross yang maksudnya, namun belum begitu sempurna tadi. 4 pemain sekaligus jauh ke lini depan. Siapakan juga nomor 9 sayang sekali tadi. Bola terlebih dahulu jatuh di pelukan hangat menjaga gawang dari tim Putra Palapa. Langsung saya berikan tenangan ke lini depan nomor 15. 9 kaki ke kaki kali ini. Anak-anak dari Gasa KFC sang kapten nomor 13 coba beraksi, melakukan sebuah pergerakan. Bali coba dikawal dengan kita dua pemain sekaligus tadi. Cukup tenang kali ini, masih perebutan bola terjadi dengan nomor 22 Gasa KFC. Bola terburu-buru, perebutan bola kembali. Lalu masih gak dapat dicuri oleh nomor punggung 93 Putra Palapa melakukan serangan. Saya nampaknya terlebih dahulu yang coba berlari dari sektor kiri. Ini serang dari tim Putra Palapa yang mana nomor 9 rebutan bola masih terjadi. Namun dapat diantisipasi dengan baik oleh penyerang sangkar kembali anak-anak dari Galax. Gasak maksud kami. Offside kali ini lagi sang kapten di sana. Melebar saja dia ke bek kanan. Dari Putra Palapa langsung ke lini depan. Terlalu lemah. Kembali coba mengejar cukup berbahaya nomor 14. Namun dengan kembali dragon nomor 24 di kotak terlarang di sana dari Putra Palapa cukup berbahaya. Shooting langsung tadi akan melakukan gawang kali ini langsung ke mulut gawang dari Gasa KFC. Santai saja memakan si bundar tadi. Jika sangkar kembali jatuh ke kaki nomor 9 dua kali ini ya. Lempar ke dalam.
berapa lapa kali ini. Ini satu pemain dari ada nomor ke dalam kembali terjadi gasak FC nomor 9. Lalu kembali meninggalkan area pertandingan, lempar ke dalam. Putra Palapa kali ini nomor 96 berduel dia. Kembali jatuh di kaki nomor 15, gasak FC. Melebar ke sektor kanan. Bersama 1-2 umpan crossing ke kota terlalu cukup berbahaya. Namun di Papi Seliperati, Sangkante berikan umpan ke lini depan namun terlalu lemah. Kembali nomor 2 kerjasama kembali nomor 4, salah pengertian. Nampaknya pelanggaran terlebih dahulu. Gasak FC nomor 12 melebar ke sang kapten. Di kelompok pemain sekaligus cukup tenang. Kembali bola dikuasai anak-anak Putra Palapa. Sektor A juga berbahaya kali ini. Nomor 96 coba menyelamatkan si Bundar. Kerjasama Bundar tarik maksudnya terlalu lemah. Sekejap jatuh kaki nomor 15 kembali kerjasama. Lagi-lagi salah pengertian. Sebelum bola meninggal ke lapangan lempar ke dalam. Gasak kali ini bola mengudarakan di lini pertahanan oleh Putra Palapa. Belum mengejar tadi namun kurang baik. Kembali perebutan bola terjadi. Dan nomor punggung 76 kembali menerobos nomor 15. Umpan kali ini penyok berbahaya pergerakan kembali anak-anak Gasak FC. Ada nomor 12 mencari ruang tembak nampaknya. Kembali terjadi di depan gawang dari tim Putra Palapa pada sang kapten kali ini. Mengambil alih serangan ke sektor kanan Sute langsung. Apa yang terjadi cukup berbahaya. Pelanggaran terlebih dahulu tadi. Tim Putra Palapa. 15 kali ini Gasak FC. Coba ke sektor tengah. Nomor 13 sang kapten kali ini menggolak adik si Bundar. Cutback ke sektor kiri. Nomor 15 dari Gasak. Masih perebutan bola kali ini terjadi. Sektor kiri kali ini kerjasama cukup berbahaya. Nomor 14 menggotak aja mencari ruang tembak. Apa yang terjadi berbahaya? Nampaknya terlalu terburu-buru kita lihat tadi. Ya bola dapat dibaca dengan baik oleh sang penjaga gawang dari Putra Palapa FC. Berpun 96 tadi. Kembali sebenarnya kalau Palapa lempar ke dalam. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran. Bola sepunya dikuasai penjaga sangkar dari Putra Palapa. Kembali serangan datang Putra Palapa. Aduh, namun dengan sigap di sana. Keluar dari sarangnya tadi dari penjaga sangkar. Gasak FC Seliperate. Ini masih memainkan bola di sana. Ada nomor ruang 13 sang kapten. Kurang baik kerjasama yang coba dilakukan tadi. Kembali anak-anak Putra Palapa disapu dengan sigap jatuh kaki nomor 12. Melewat ke sektor kanan nomor 29 yang dituju. Pertama ini tenangan penjuru kembali dilakukan nomor 9 berbahaya. Pergerakan menyelinap ke lini depan dapat mengejar penjaga sangkar di sana dari tim Putra Palapa. Nomor 9 merubah keadaan untuk sementara di babak pertama ini. 1-0 memimpin tim dari Gasak FC Seliperate. Kembali pertandingan dilanjutkan ke lini pertahanan dari tim Putra Palapa. Terjadi lempar ke dalam kembali. Putra Palapa salah pengertian kembali pada aksi sang kapten agar pergerakan 1-2 nomor 12 melebar ke sektor kiri. Ini nomor 43 namun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini diambil alih si Bundar oleh anak-anak dari Putra Palapa. Bukit tinggi bukan terobosan. Kembali serangan akan diluncurkan anak-anak Putra Palapa. Sayangnya offside nampaknya terlebih dahulu tadi. Luar. Kembali tenang bebas sudah dilakukan tadi oleh tim dari Gasak FC. Umpan crossing kembali nomor 9. Baik jatuh kaki nomor 15 mencari celah pemain belakang ke sektor kiri. Sang kapten di sana mengotak-atik bola Sute langsung pun mendatar berbahaya nomor 9. Offside tembuknya terlebih dahulu. Putra Palapa bukit tinggi kembali ke lini depan. Bola 11 namun kurang penampilnya kembali anak-anak dari Gasak FC Seliperate kali ini. Kira kemarin yang dituju salah pengertian tadi. Bola mengudara di lini pertahanan dari Gasak. Handball.
kalau dari Ternate ya. Nah. Terima kasih ada Gasak FC kali ini. Suara bola yang diberikan oleh kapten langsung jaga mulut gawang. Kita lihat nomor 93 berusaha menyelamatkan si Bunda. Masih mengatakan di bola baik sekali pergerakan yang dilakukan. Oh, 17. Mampu mendapatkan tentara dari sektor kanan, si kecil di sana. Jadi pahlawan untuk timnya di babak pertama ini. Mampu menyambut belas. Putra Palapa begitu tinggi. Kembali ada asalnya kali ini sang kapten. Persiapkan tendangan kali ini di depan jatuh kaki nomor 96. Tak terbiasa berbahaya 93. Kembali nomor 17. Namun dengan sikap di sana. Balik. Mana Nungdan? Kena kartu kau di roda. Keluar dari sarangnya kembali penjaga gawang dari tim Gasak FC. Eh, Bapak. Ya, boleh ingin oleh wasit. Serang, tenang gawang kembali. Putra Palapa lebih tinggi. Kembali disatkan tenangan kesang kapten. Ada dua pemain sekaligus di zona besar menyelamatkan si Bunda. Nomor 93. Si Bunda nomor 14. Kerjasama kembali cukup tenang. Sang kapten kali melebar ke sektor kanan. Namun kurang baik ada si kecil di sana. Memiliki kecepatan luar biasa. Putra Palapa. 29 kali ini sebagai yang dituju. Jauh kali ini depan. Nomor 96. Baik tadi dalam penerimaan bola 14 yang ketujuh maksudnya kembali berdua cukup tenang sang kapten. Dia sama kembali nomor 33 ke sektor G. Ada nomor 39 masih Putra Palapa melebar jarak jauh. Balik kita nampaknya kembali yang program saja Gasak FC kali ini serik rapi jokul ini depan. Ada luar 14 yang dituju kapten kembali lesatkan tenangan. Ya nampaknya peluit panjang telah dibunyikan oleh wasit Trasio di sana. Kembali menyunjung tinggi sportivitas. Ya, peluit panjang sudah dibunyikan. Pertanda di sana kick babak kedua sudah dimulai. Kembali ke lini pertahanan dari tim Gasak FC tadi. Nomor 9 diumpan ke tackle lini tengah. Namun terjadi tenangan pencuru kali ini Gasak FC. Bola mengudara. Dibiarkan begitu saja oleh sang kembali lesatkan tendangan. Nampaknya mengambil alih di sana ada sang kapten sekaligus back pertahanan. Langsung ke mulut gawang kali ini tendangan roket yang coba luncur kali si Bunda meninggalkan lapangan. Mulut gawang kali ini Gasak FC selip terhati melebar jauh ke sektor kanan. Nomor 99 oh jelas FC selip terhati. Yang terjadi tenang bebas kali ini Gasak FC umpan crossing ke lini depan maksudnya. Kembali ada nomor 19 si Saliperate sang kapten umpan closing ke lini depan maksudnya. Pelanggaran nampaknya apa yang terjadi di sana. Ya kami harapkan kembali kami informasikan kepada seluruh pemain ya kak agar tetap tenang dan kepada seluruh penonton agar tidak memasuki area pertandingan. Sekali lagi kepada seluruh penonton agar tidak memasuki area pertandingan. Kami mohon kerjasamanya tim keamanan Mustaja Cup 2022. Penitiannya tuh. Ya kami harapkan kepada seluruh penonton ataupun supporter agar tidak memasuki area pertandingan. Karena ada wasit di sana yang memimpin berlangsungnya pertandingan di sore hari ini. Dan begitu juga kepada para supporter. Ya kami harapkan seluruh keamanan yang bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu dari Mustaja Cup 2022. Tim keamanan kami minta kerjasamanya. Dan sekali lagi kami informasi pertandingan. Ya, no nih. Siap.
Ya, marilah kita saksikan kembali pertandingan dilanjutkan. Beberapa laba kali ini, kali ini depan dikawal dua pemain sekaligus salah pengertian rupanya. Kembali dicuri bola di sana dari nomor 93. Kerja sama ke sektor kanan, melebar namun hanya membentur tadi. Wah, kalinya lempar ke dalam, kali ini ke sektor kanan. Lagi-lagi dari tim Dasak FC, kembali nomor 4 memberikan tendangan kali ini depan. Dan bukan sengkatan tadi dari Putra Palapa. Kembali coba direbut di sana. Dan nomor 7 pemain yang bermasuk di babak kedua ini. Sekian di video coba dipertunjukkan kerjasama satu luar sangkapan lu cukup lincah kembali Dasak FC juga berbahaya dengan tenang di sana. Tidak pelanggar dari teman bebas untuk kesekian kalinya. Putra Palapa kali ini depan ada pemain sekaligus ada si kecil di sana kembali. Ini lakukan salah satu pemain di sektor kiri dari tim Putra Palapa. Kukitnya kembali tenang bebas kali ini. Gasak FC bola mengudara di sana di lini pertahanan dari Gasak. Ada satu pemain nomor 93 mengotak-atik si Bundar. Mencari celah pemain belakang masih berusaha sekuat tenaga di pemain sang kapten di sana. 93 sekali di pintu. Yang kesekian kali ya Gasak FC langsung ke depan. Talukan sang kapten pemain belakang dan menggagalkan dari Putra Palapa. Kali ini anak Putra Palapa. Kembali beraksi ke sektor kanan nomor 93. Masih dibangun satu pemain di sana kerjasama kembali nomor 79. Lini tengah salah pengertian rupanya. Kembali direbut. Kembali cukup tenang 93 ada Marquez di sana mengotak-atik si Bundar. Kembali kawal dua pemain sekaligus tadi kembali Gasak FC melakukan serangan kali ini kerjasama 1-2. Digagalkan sikap yang kaki nomor 43 sang kapten tahu maju ke lini depan maju ke lini serang umpan ke lini tengah maksudnya kembali digagalkan kembali ada Gasak FC berbahaya. Apa yang terjadi tadi sehingga terjadi tenangan penjuru kembali sang kapten tenangan tahu maksudnya ya digagalkan malah sudut yang kesekian kalinya Putra Palapa berkenalkan ke lini depan. Kembali kepada Basai di sana berbuang terbas. Kerja sama kembali terbas sudah langsung dari jauh kembali 79 hampir saja salah memberikan kesekian kalinya. Putra Palapa begitu tinggi kali ini. Terlalu lemah tadi. Sepuluh bisa saya bawa kembali nomor 87 kerja sama ke sektor kiri mengotak-atik pertahanan di lini pertahanan dari Gasak FC namun dicuri bola dengan sikap dari pemain belakang. Kembali anak-anak dari Gasak FC kali ini ke sektor kiri nomor 87 di sana. Handball nampaknya membuka dikerjakan dengan baik ada sang kapten mengambil ancang-ancang shooting langsung dan masih melebar diluncurkan dari kedua tim dapat berubah keadaan untuk sementara masih imbang ya kembali kali ini Putra Palapa kita lihat kerjasama ada nomor 96 masih mencurkan ke sektor kiri ada sekecil di sana umpan ke depan namun terlalu lemah kembali ada Gasak FC diserahkan kali ini juga ada sang kapten melebar ke sektor kiri berbahaya. Penyelesaian yang belum begitu sempurna tadi ini hasilkan odong saja kembali berikan ke lini depan kalian nomor 4 di sana dari Gasak terarah kembali pertandingan dilanjutkan kali ini dari Putra Palapa handball jelas sekali tadi mengenai tangan kiri dari nomor 10 kembali ini pertahanan dari Gasak FC ke sektor tengah kali ya dengan sikap disat oleh pemain belakang tadi kembali anak-anak dari Gasak FC melakukan pergerakan ke sektor kiri salah pengertian ada Marquez sada nomor 93 kembali ada sang kapten cukup tenang kali ini Gasak FC nomor 9 pemainnya cukup berbahaya namun disenggol tadi tempat unggulan di babak kedua Gasak FC sang kapten tangan yang begitu terarah tadi ke sudut kanan dan merupakan menjadi 2-1. Ini sih tendangan yang gitu luar biasa tadi yang diselipkan kaki kanan sang kapten dari tim Gasak FC sehingga mampu merobek jala penjaga gawang di sana dari Putra Palapa. Berubah keadaan untuk sementara memimpin dari Gasak FC dengan skor 2-1. Kembali sekali di pilihan Marquez di sana nomor 93
Kembali anak-anak dari tim Gasak FC melebar ke sektor kiri nomor 14 yang dituju. Lempar ke dalam yang kesekian kalinya kali ini. Kurang baik nampaknya tadi. Lempar ke dalam yang kesekian kalinya. 79 disarap di kurang baik dari ini depan. Nomor 14 kurang baik tadi. Baik ini pertahanan dan nomor 29 pemain baru masuk. Pemain belakang nampaknya di sana. Dari tim Putra Pelata. Ya, kembali pergerakan kali ini nomor 14 kerja sama dan nomor 12 di sana mencari calon pemain belakang dari Putra Pelata. Kalian terjadi dengan sebuah pelanggaran, kembali pertandingan dilanjutkan. Kali ini nomor 79 di sana cutback saja ke lini belakang dari Putra Pelata. Kembali ke sektor tengah ada gasak di sana. Salah pengertian terlalu lama kembali nomor 29 Putra Pelata juga mengambil alih serangan. Lebar ada nomor 17 sektor kanan nomor 29 maksud kami kerjasama 1-2 kembali terjadi. Apa di event terjadi di sana? Rangga sayang kesekian kalinya gasak FC kali ini. Sudah diluncurkan sebentar kali ini depan. Kembali perebutan bola terjadi. Anak-anak dari Putra Pelata kali ini mengambil alih serangan ke sektor kiri. Offside nampaknya terlebih dari bendera berkibar di sebelah barat lapangan. Sama Stanley di sana. Sang kapten kali ini biasa kapsi jatuh di depan nomor 9. Mendengar sigap di sana tangan penyelamat sang penjaga gawang Putra Pelata memainkan bola terlebih dahulu. Kembali datang nomor 17. Kawan yang duduk di sektor kanan. Salah pengertian perebutan bola masih terjadi dengan nomor 7 Gasak FC. Kembali anak-anak dari Gasak datang dengan kecepatannya ada sang kapten disapu dengan sigap timper man. Kali ini coba dipatahkan dari pergerakan oleh nomor 33 disapu saja bola Putra Pelata nomor 17 kecil di sana. Lebih sigap kembali sekejap beraksi tidak kawan menemani nampaknya kalian nomor 7 Gasak FC sang kapten lagi-lagi digagalkan terlalu terburu-buru tadi. Bola yang diberikan buat teman sekaligus tadi kerjasama lalu berani. Kali ini Putra Pelata mampukah dikerjakan dengan baik langsung saja ke kotak terlarang berbahaya oleh nomor 43 sang dari tim Gasak FC tendangan penjuru sang kapten. Namun sayangnya ini sudah diberikan ada nomor 14 di sana. Kembali kerja sama sang kapten tiga pemain sekaligus tampaknya mengawal begitu rapat pemain belakang untuk anggaran terlebih dahulu. Putra Pelata tendangan kali ini sang kapten yang memiliki tendangan roket yang luar biasa cukup berbahaya kembali ke lini pertahanan dari tim Gasak FC. Gasak FC nomor 4 di sana jauh ke lini depan nomor 14 yang dituju. Kembali coba dikuasai dan nomor 10 dipegangi nomor 9 dari Gasak FC. Dari Gasak langsung ke kotak terlarang namun keluar dengan sigapnya ke gawang tadi suatu langsung yang tak terarah tujuan. Masuk ke lempar ke dalam saja. Kembali anak-anak dari Putra Pelata nomor 96 muka terbosan ke sektor kiri dan nomor 10 namun yang kesekian kalinya kembali sudah dilakukan Gasak kali ini. Kurang baik dari sang kapten. Sebenarnya dicuri ada sekecil di sana nomor 17 ke sektor lini depan ada nomor 10 terlalu terburu-buru kita lihat. Ya, kembali nomor 93 ada request di sana. Berarti dikerjakan dengan baik tenang penjuru kali ini. Umpan ke lini depan terlalu jauh dari harapan. Kapten di sana dari tim Putra Pelata. Kembali pertandingan dilanjutkan. Biasanya masih nomor 14 kurang baik tadi. Nomor 6 di sana. Kesekian kalinya sudah dilakukan. Ya kawan yang 17 punya dikuasai back tengah di sana nomor 29 terlalu terburu-buru. Kembali nomor 29 pelanggaran nomor 17 tadi. Kembali sang kapten tenahan mendata juga bermain. Terkecoh oleh tendangan sang kapten dari Gasak FC. Nama tenggelam dari Gasak FC.